saya dapat komunikasi bahwa dipending dulu, harusnya kan hari ini hari terakhir, besok berarti kan. Cuman saya tanya sama Bang Hotman, Bang Hotman ada di mana? Ada di Medan. Bang Hotman bilang tunggu dulu Dewi, pending dulu karena bukan apa, mereka ada itikad baik. Mereka ada itikad baik. Terus saya bilang, itikad baiknya itu yang seperti apa? Karena jujur, kalau saya pribadi saya masih sakit hati. Kalau saya pribadi saya tidak mau damai. Tapi di sini Bang Hotman Paris rembukan dengan kedua orang tua saya nggak tahu rembukan seperti apa. Jadi saya suruh ngikut apa maunya kedua orang tua saya dan sudah menyerahkan kepada Bang Hotman Paris gitu. Jadi ini yang saya tunggu. Saya cuma bilang sama Bang Hotman Paris, kalau terus-terusan dia menyerang saya terus, apalagi sampai memfitnah saya, minimal ada permintaan maaf lah. Mungkin saya setidaknya, walaupun saya masih sakit hati dan belum bisa terima, setidaknya saya masih agak lega sedikit. Tapi kalau tiba-tiba langsung selesai begitu, saya nggak bisa.